Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1000 meter dari puncak. Kendati demikian, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk tidak panik lantaran aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih dalam radius aman. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang dengan tinggi kolom asap letusan 1000 meter dari puncak. Berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru, periode pengamatan pukul 12 malam hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau mengalami 16 kali letusan. Tak hanya itu, guguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1.500 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan. Sementara itu, seismograf merekam aktivitas seismik Gunung Semeru yang terpantau mengalami 39 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, dan 3 kali gempa hembusan. Aktivitas di level 3 siaga ini masih tergolong wajar karena apa? Beberapa kali letusan terpantau, kemudian ada hembusan, gempa tektonik, tapi itu masih dalam taraf wajar pada saat status level 3 siaga ini. Jadi masyarakat kita himbau untuk tidak panik. Meski aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih dalam radius aman, petugas tetap mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas apapun di radius 13 km dari pusat letusan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.